Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sabi Club DC. Mantap Club Bos. Okay, so hari ini kita dapat bahan, hari ini kita dari biasa-biasa seperti biasa. Okay, so sebelum itu guys, saya nak mohon maaf dekat korang semua kenapa almost 1 week kita hilang dari ataupun Syah hilang dari radar kontennya. Okay, so kerana Syah tengah siapkan short film Dugaan Balik Raya last minute. Okay, Syah tengah siapkan that video ataupun that short film. That's why selama seminggu ni Syah plan, okay, nak buat apa in short film benda semua. Syah plan benda semua, and then record tu belum lagi. Syah plan dulu, okay, nak buat apa nanti benda semua, dan nanti Syah akan record dan Syah akan publish dekat YouTube. That's why almost 1 week atau seminggu lebih macam tu lah Syah hilang dari YouTube disebabkan itu guys. Syah plan untuk short film ni nak settlekan tarikh start awal kita raya 2 hari bulan kan. Tapi tak dapat sebab Syah pun dapat tahu raya tersebut mengejut. Memang satu dunia Syah rasa. Mungkin satu Malaysia dapat tahu raya 2 hari bulan 5 tu secara mengejut. Mungkin. So yeah, apa boleh buat. Nah, so macam tu lah. Okay, just stay tune saja dekat YouTube channel Sabi Club. Jangan pergi ke mana-mana. Stay tune saja untuk short film raya Dugaan Balik Raya nanti Syah akan publish. Jangan risau, okay. So hari ni kita nak review mod pack Malaysia dari Hakimi Channel. Ini adalah mod pack ringan. So kita dah tengok lah macam mana mod pack ringan dia kali ni. Apakah best, okay? Kita tak boleh expect lebih sebab ni ringan. So kita expect yang jangkaan yang biasa-biasa sajalah. Okay, and sorry juga kalau ada bunyi apa, orang grill dan semua sebab orang tengah buat rumah dekat belakang sana. Sorry guys. Okay, so sebelum itu seperti biasa, jangan lupa tekan butang like di bawah dan jangan lupa juga tekan butang subscribe di kanan bawah. Terima kasih banyak-banyak channel Sabil Club dah mencecah 18,700 nak dekat 18,800. Wow, gila lah. Selama saya tak buat konten naik 200 tak silap saya. Memang korang memang the best lah. Okay, so siapa belum lagi, let's go, kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. Okay guys, so kita dah masuk ke dalam game yang ini adalah mod pack dari Hakimi Channel. Ini adalah mod pack ringan. So kita tak boleh expect lebih-lebih. Kita just expect yang benda yang biasa-biasa saja in this mod pack, okay. So selamat datang. Okay, dekat sini, wish, cantik doh lampu dia. Gila lah. Oh yeah, benda baru. Jarang saya nampak lampu macam ni guys, eh. Jarang. Okay, kita akan set pukul 6. Tengok pukul 6 macam mana. Pukul 6 standard, tak ada masalah lah, okay. Ya, macam saya cakap, ni mod pack ringan. So kita tak boleh nak expect lebih-lebih. And the first one, kita akan pilih player seperti biasa. The True ada skin lama atau baru. Ni mungkin barulah. Lama, ah, tak ada. Okay, tak ada. Satu je ke skinnya? Boleh lah, daripada tak ada kan. Daripada tak ada skin, satu pun cukup lah. Okay, untuk kenderaan pilihan, untuk BF400 sendiri ada X1R. Warna apa ni? Dia lambat render lah guys. BMX tak ada apa-apa, Fagio tak ada apa-apa, Freeway tak ada apa-apa, FCR ada, Wave maybe kot, I don't know. Ini ada 125 mungkin, ya, yeah, I don't know. Ini ada Y, ini ada X5, okay. Kuawai tak ada apa-apa. Dekat sana ada RZ dan Wepera ada double R. Okay, itu saja. Untuk Alpha sendiri tak ada kereta guys, eh. Kalau nak main sendiri boleh check dekat link description, saya dah taruh link video dia. So kali ni kita akan pakai motor. Motor apa? Y lah sebab dah lama tak pakai Y ni. Kuning lagi. Wedeh, belaga yang ada dua atas motor ni. Okay, so let's go, kita akan cuba untuk ram satu kali. Let's go. Boleh tahan juga dia punya sound motor dia.
Okay, so let's go lah, kita akan bergerak. Okay? Dia datang off fly. Okay, ngam, let's go. Eh, tapi nice tu, sama motor ni. Serius. Nice, ada kamera macam ni, bapak cantik siap. Mana korang dapat kamera macam ni? Okay lah, but nice lah, okay, cantik. Okay, so macam mana korang hari ni sihat atau tidak? Aku harap korang sihat selalu dan dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Allah SWT sebenarnya dekat rumah tu, stay safe, stay home. Okay, so hari ni iaitu Syawal yang kelima, tak silap Syah. Kelima atau keenam? Lima lah mungkin. Kelima lah. Cepat betul masa berlalu, okay. Aku tak faham tu. So let's go, kita sambung balik. Ada kereta eh. Okay, so ini adalah Syawal yang kelima, okay. So ya, tiada beraya ke mana-mana actually. Tak ada raya ke mana-mana pun. Balik kampung pun kejap je waktu tu. Ya, satu hari raya, dua hari raya, dua petang balik sini balik. Ya, duduk sini ya, fikir planning tu lah guys eh. Saya tengah plan untuk saya nak buat that short film sebenarnya. So that's why saya tak dapat nak upload ataupun nak buat video. So macam tu lah, okay. So harap maaf guys. Saya cuba untuk planning dan juga untuk keep consistent upload semula. Macam tu lah. Mungkin lepas saya upload short film, saya dah tak ada fikir apa-apa. Lepas saya upload short film tersebut, nanti saya dah tak fikir apa-apa. Saya akan fikir dekat video saja, okay. So menurut korang, ya, raya tahun ni apakah best, okay, ataupun tidak? Menurut saya best. Sebab apa? Sebab raya ni kita boleh balik kampung kan. Cuma saya tak dapat balik lama, okay. Masing-masing cuti kejap. And then saya pun balik sini pun, ataupun duduk di sini, nak kena fikir ataupun nak kena create content lagi. So masing-masing tiada masa. So tak apalah, nanti raya haji ada lagi kan. Oh, macam tu. Okay, so let's go, kita akan pergi ke penutupan. Let's go. Okay, so thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Dan untuk mompek kali ni, untuk Hakimi channel punya mompek ringan, bagi saya aman-aman saja. So saya tak boleh expect lebih-lebih, disebabkan dia cakap ni mompek ringan. So saya tak boleh nak expect ada mapping dan segala macamnya. Menurut saya memang tiada kesalahan langsung, okay. So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and turn on the notification bell. I'll see you tomorrow, see you next video. Peace out, listen, and bye-bye. Dan salam intip jiwa. Dah habis pasti boleh cakap macam tu. Bye-bye.